Jadi Halif Menswear kemarin kan baru sempat bikin fashion show, tapi aku belum sempat untuk bikin photoshootnya. Jadi hari ini aku mau photoshoot sama Hidan. Hidan ini modelnya hari ini. Hai dong Dan. Hidan bakal jadi model karena kalau di Halif ini kan aku ada yang sporty, ada juga yang enggak. Jadi Hidan mewakili teman-teman yang memang suka berolahraga karena Hidan kan memang bergeraknya di bidang olahraga ya Dan. Iya. Kamu olahraga apa Dan? Lompat galah. Iya, jadi di sini baju aku mau membuktikan bahwa kalau pakai Halif, lu bisa lompat-lompat. Jadi ini kurang lebih, mohon maaf ya guys, di sini lampunya mati nih, kayaknya gua minta kurang ya. Ini koleksi yang bakal kita photoshoot hari ini. Ada beberapa koleksi yang memang ini koleksi hari raya kemarin. Nah ini koleksi yang hari raya, ini koleksi sportinya yang bakal Hidan pakai nanti. Wow. Gemes kan? Gemes-gemes banget. Iya kan? Terus ada yang seri kaosnya juga. Gila gak tuh? Wow. Ini kan? Pengen keren, gak sih kalian banget. Pengen, kalau gratis pengen. Iya, kalau kalian mau dapetin koleksi Halif, kalian bisa dapetin di sini. Juga nih aku punya model baru namanya Hansen. Nah sini kita lihat. Ini dia ada Yuni, biasa, ada Ani Suranta, ada mas fotografer, dan hari ini kita syuting disponsori oleh Pisang Goreng Yunani. Pisang Goreng Yunani bikin kita ceria sepanjang hari. Walaupun konsepnya foto cowok, tetap di makeup supaya dapat dramatik di gambarnya gitu sih. Nah, ini kita kerja profesional, looknya digambar gitu. Jadi ya looknya harus proper gitu supaya kan kalau makeup tuh fungsinya nutupin pori-pori, ya kan, bikin kontur pada wajah gitu. Ini kenalin juga nih Mas Dik. Mas Dik ini seksi konsumsi. Baju-baju itu dijual gak sih? Dijual, ini ada di butiknya Manja Hijab di seluruh Indonesia. Harganya? Kalian juga bisa ke webnya, kurang lebih harganya sekitar 500 ribuan. Merakyat ya, dibilang merakyat ya. Merakyat banget. Gimana sih nih bajunya, enak gak sih dipakainya? Enggak perlu masalah nanti kita ngadain ya. Oke, ini berarti sama atau gimana nih Bang? Sama. Ada buka. Sekarang mau ganti baju yang ke berapa nih? Ya. Look ketiga. Berapa look Kak hari ini? Hari ini ya tidak terhingga ya. Terhingga sepanjang Kali
kali ini temanya sport. Sport. Wis. Wow. Siap olahraga. Bisa santai sih olahraga. Bisa kesantai, bisa olahraga. Jadi fleksibel. Mau kurus pakai ini biar kelihatan banyak ya. Kalau yang mah kuasa udah berkata, udah. Dia lihat sendiri, dia bilang jelek, baru kita bongkar. Jadi kalau gua ngotok dia lain dari samping, dia kan karena nih cakep gitu. Si AG. Kok gelisah banget sih ini? Pertama kali rambutnya nih direbahin. Cuma demi Maigun doang nih kayak gini ya. Gimana nih Kaigun? Iya lucu. Yuni. Ininya jangan terlalu rapi, Yun. Atasnya jangan terlalu rapi. Rambutnya Idan, ininya sampai flat banget. Gila yang terjadi. Ya makanya lu yang liatin dia kan becong-becong rusun. Enggak. Ini buat Idan namanya, Edan. Gimana lu kita ngajin? Udah harus naik. Udah masih keren kan, kalau enggak. Udah ya, setelah lagi gitu. Hei! Bet! Lu aset lo, kalau cowok-cowok. Apa namanya di depan borong-borong apa namanya? Kalau ada salah tangan banting. Nah, ini udah ada nih jambulnya. Ya kalau tuh ini tuh, aduh. Orang itu kok jadi model harus nurut sama desainernya. Ngerti gak? Ya, enggak ada model mau diatur sendiri tuh enggak ada, mau di mana juga. Pertama kalinya nih dia pertama begini. Kali nih begini. Wah. Super duper mega bin. Untuk gue desainernya apa? Sabar banget nih yang ini mah. Sabar banget. Tapi aku nggak mau melewatkan momen ya kan, biar kalian bisa tahu apa kegiatan aku gitu kan di luar syuting seperti ini gitu, karena terkadang kalau syuting terus juga jenuh kan, jadi aku harus bisa yang namanya handle beberapa photoshoot dari brand-brand aku. Bahkan bukan hanya photoshoot, tapi dalam sehari itu aku harus memposting hampir semua merek aku posting. Ini dari punya posting ya kan. Ini privé, aku posting. Posting sendiri? Iya, semua aku posting sendiri. Cantik Aura, aku juga posting. Cantik banget Aura sini ya. Bibirnya. Gila ya. Kayak siapa sih bibirnya? Bibirnya kayak ibunya lah. Gila deh, ini semua kayak siapa? Bapaknya kan udah gak ada. Ya. Fak banget ini, kenapa sih galau-galau gini? Enggak galau, lagi keinget mantan aja. Siapa sih mantannya? Lagi keinget mantan, kira-kira mantan lagi ngapain ya gitu. Semoga dia baik-baik aja, sehat-sehat ya. Semoga masih hidup ya. Semoga masih hidup. Masih hidup gak sih mbak? Hah? Semua mantan saya dia yang tahu. Siapa kalau sih? Kalau saya kan orangnya lupaan nama ya. Tapi kalau Mbak Medi ini paling hafal. Dari mantan pertama, mantan kedua, emang mana akhir emang. Ya karena kan Mbak Medi yang bagi waktu kan.
Oh, waktu pacaran juga ya. Mbak Medi yang bagi. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya pacaran gitu. Kapan kerja sambil pacaran, kapan kerja enggak mood karena pacaran. Ini yang ngatur semua. Sampai merong-merong dia, gila-gila merong-merong. Yang merong-merong ini atau ini? Ini dong. Oh, ini. Enggak sih. Kalau merong gua kayak lebih merong lah. Mbak Medi ini salah satu sosok pendengar terbaik. Jadi dia itu selalu mau mendengarkan keluh kesah gue. Sampai ada satu masa dia bilang gini, udah aku capek dengerin cerita lu, katanya gitu. Ya, Mbak. Tapi tetap mendengar juga. Mendengar juga akhirnya. Mantan yang susah dilupain siapa sih kalau nggak boleh nggak tahu? Mantan yang susah dilupain. Sebenarnya basicnya mantan tuh gampang dilupain ya, Mbak. Tahu gue. Dan siapa? Yang rasanya susah dilupain yang mana? Kalau rasa yang susah dilupain, ya mendingan lo tanya sama mantan. Rasa gue susah nggak dilupain. Kayaknya susah deh. Gue nggak tahu juga deh. Gitu. Kepo deh kalian. Siapa sih mantan aku? Siapa sih? Kasih dong keluar. Siapa sih Mbak? Kayaknya kalau dikasih tahu geger deh ini. Kenapa sih bisa gegernya? Apa nanti ngedit taruh foto? Itu lebih geger. Geger gak sih? Nih Aura ya. Aura besok mau live sama Czech Republic. Dia lagi ini nih. Besok aku suruh Pony Talang. Dia bilang, Pony Talang sedang di pondasi. Oh ini namanya Pony Talang? Iya. Sekarang Indonesia udah keberapa sih kak? Urutan satu kalau urusan polling. Udah, bagus gak? Bagus sih. Hah? Bagus. Tidaknya sini dari sini. Talinya sini. Ini jangan kali lipat. Tali celananya kan dimasukin. Keren ya? Keren. Kalau aku bilang bagus yang kalau aku bilang bagus yang putih sama hitam. Nepa bikin ini segini dong. Gue cewek-cewek. Di. Ada, manja. Ada manja. Di. Lengket banget dia. Iya. Kamu suka enggak, Dan? Dari 1 sampai 10 berapa nilai, Dan? 10. Ini sweet banget, Indah. Sweet talk ini. Iya kan? Dan kira-kira kalau gue bakat enggak jadi atlet, Dan? Ini bakat. Serius, mau jadi bakat. Kalau guru, dia lempar bulatnya betul gede. Sumo. Wah, itu. Gua bisa kali jadi sumo. Ngapain? Ntar kalau kepukul lagi enggak kebanting. Kalau kepukul bibirnya gimana? Hidungnya gimana? Masa kameranya jelek banget kalau ukur. Jangan lagi di bumbang suka. Beyong loh ini. Oh, bukan endorse. Bukan endorse. Sekarang udah beyong. Karena sekarang tuh gak penting. Karena muka aku kan kinclong gak sih? Bukan lagi. Tuh, MS Glow. Kita lagi gak cerita, dia datang deh. Dia gak cerita deh. Yaudah deh. Jadi, 2021. Apa ini kita? Kita targetnya gimana, Mbak? Gak ada yang itu. Nah, ya. Mbak, 2021 ini Mbak properti kan? Properti, terus percintaan? Semoga ya. Hah? Gue sih sekarang udah gak nyari cewek yang cantik. Ya Mbak? Yang biasa-biasa aja tapi menyenangkan. Oke, jangan. Kalau cewek juga dicariin juga sama Mbak Medi. Iya, Mbak Medi kan penyalur cewek-cewek. Agensi ya? Agensi. Okay. Iya, dalam arti kata germok. Ya kalau nyari pasangan itu, jadi kan ini kebetulan kan di butik itu kan aku pegawainya banyak dan dekat sama semuanya. Jadi kalau aku lagi dekat sama seseorang itu harus di ACC sama satu butik. Satu butik ACC enggak. Kalau misalnya ada sosok yang soie, gengges, lu pasti sama satu butik udah di BT-in mukanya. Dihempas tuh ya? Dihempas, pelan-pelan.
bahkan kalau bisa didukunin biar jauh. Agak serem ya? Iya agak serem ya mbak. Mbak pernah kayak gitu gak sih? Bukan nih mbak Mary cerita. Ah pernah nggak mbak? Mbak nggak didukunin lagi sebentar biasanya apa makan gitu katanya. Dibentalin, jadi kalau misalnya nah, udah ada yang, iya, gitu dibentalin nggak boleh. Gitu. Nah, nah. Dijelasin. Ya lu kan dijelasin. Based on true story. Aduh, dia ditanya itu jangan dimasukin. Gak apa-apa. Sangkanya gue lagi. Yang main. Sekarang ini kan udah 900 berapa gitu ya. Ayo dong, aku mau 1M. 1M apa nih giveaway-nya? 1M giveaway-nya aku mau kasih motor. Bener ya, motor ya. Jadi pokoknya aku kalau 1M aku mau bagi-bagi sepeda motor tuh berapa sih harganya? 15 juta. 10 juta ada enggak? 20 15. 15 sampai 20 iya. Ada, motor bebek ya kan. Seharga sepatu dong ya. Hah? Sepatu kita satunya 15 juta. Gimana sih ceritanya bisa nyampe Jakarta ketemu Kak Igun? Dikasih pintu ajaib. Gimana tuh? Dikontak Kak Igun, suruh ke Jakarta. Oh langsung dikontak sama super duper mega bintang? Iya, super model mega bintang. Oh, gimana? Gue ini pake kalit nih ya. Ini gue pilih oversize XL gitu, gini. Ini kan jadi dress, terus pakai yes. Ini stocking net gitu, terus punch shoes yang tajam banget gitu, size L gitu ya, tapeh gitu. Terus kalau juga rambut kalian berarti. Banyak yang makan kulit kacang. Kulit kacang itu kuaci, bukan isinya, kulitnya. Jadi mungkin ini error. Menurut Bu Manager, sosok Ivan Gunawan itu lebih kelihatan bergaya bekerja apabila ada pasangan atau nggak ada pasangan? Sama ya, gue orangnya nggak terpengaruh. Sama, mungkin pengaruhnya di moodnya. Kalau lagi ada pasangan lagi asik, mungkin moodnya lebih agak menyenangkan, gitu ya. Nggak ada pasangan biasa aja, cuma kalau lagi ada pasangan lagi seneng ya beda aja moodnya. Tapi kan di mana-mana juga kita gitu ya, kalau lagi ada pasangan. Kayak kalau udah berumah tangga gitu, lu kayak datar ya mbak? Enggak kayak datar, nih, lu nggak pernah lihat terlalu heavy banget satu hari atau nggak mood. Kayaknya tiap hari lu sama aja. Ada kan lu nggak lihat ini depan lu. Enggak gimana? Lu lagi happy, enggak happy lu gimana? Coba lu happy. Ya ada lah. Nah, gue tuh kalau lagi senang, biasanya gue gini nih mukanya senyum-senyum sendiri gitu. Gimana sih? Ini makanya bingung deh. Bibir udah filler, bibir dimenor-menorin, dagu dimaju-majuin, lawan main gak ada, ya kan? Guys, thank you so much. Hari ini udah nemenin aku shooting alias photoshoot. Thank you. Aku bakal sering posting lagi tentang apa yang aku lakuin seharian. All the best for you. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. I love you.